Hey, halo semuanya, aku Oreo Boy dan selamat datang di Pokemon Unite. Ya, jadi ini adalah konten baru di channel Oreo Boy ya teman-teman. Aku pengen ngetes gimana kalau bikin konten Pokemon Unite. Kemarin ada yang saranin juga apakah bisa laku apa enggak, kita nggak tahu ya. Makanya ini mau dites dulu, oke? Dan di gameplay kali ini, aku mau share gameplay Blastoise teman-teman ya. Kita lihat dulu Pokemon-nya, oke? Iya, jadi Blastoise ini Pokemon Defender teman-teman ya. Dan aku juga personally suka Blastoise ya teman-teman, karena gendut ya kan, gemuk, congki gitu ya kan, lucu dilihat gitu loh. Aduh, senengannya yang congki-congki. By the way, kita bakalan bahas ini dulu ya, skillnya teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai dari basic attack dulu. Jadi basic attacknya bakalan jadi boosted attack di attack yang ketiga teman-teman. Dealing continuous damage dan juga nge-slow movement speed Pokemon yang kena. Dan juga ketika selesai pakai boosted attack-nya, cooldown dari semua skill itu dikurangin teman-teman ya. Ini bagus banget. Dan yang selanjutnya ada torrent, ini pasifnya ya. Jadi ketika darah atau HP-nya Blastoise ini setengah atau kurang, attack dan special attack-nya bakalan bertambah. Ini yang bikin dia sakit walaupun dia itu defender role ya. Blastoise ini walaupun defender ya, lumayan juga damage-nya gitu loh. Dan selanjutnya ada water gun teman-teman ya, yang bisa kalian ambil di awal game. Jadi ini bakalan ngedorong Pokemon musuh ya teman-teman ya. Udah gitu aja. Oh ya, juga ngurangin movement speed Pokemon yang kena, oke? Dan ketika level 5 kalian bisa pilih. Nah, kalau di gameplay kali ini aku bakal pilih Hydro Pump teman-teman ya. Jadi ya mirip juga, ngedorong musuh juga. Dan ketika di upgrade ya increase damage doang sih. Dan juga tentunya beda damage-nya, beda ya teman-teman, dengan water gun tentu saja beda. Yang selanjutnya ada Skull Bash, ini cuma ngedorong musuh ya teman-teman ya, nge-stun juga pas kena. Di level 7 juga aku bakal ambil surf teman-teman. Jadi surf ini ya seperti namanya, kita akan berselancar ya. Jadi si Blastoise-nya bakalan naik ke ombak dan juga ngedorong Pokemon dan juga nge-stun teman-teman ya. Leaving them unable to act, itu nge-stun ya. Kok ribet banget ya, kan ngomong aja stun gitu loh. Tulis aja stun di situ biar nggak bingung. Dan juga Blastoise ketika make move ini dia juga unstoppable teman-teman ya. Jadi nggak bisa diganggu. Kemudian setelah selesai pakai surf, kita bisa tentuin mau mendarat di mana gitu ya kan. Setelah ke surf itu bakal lompat Blastoise-nya dan kita bisa nentuin mau ke lanjut lompat ke musuhnya atau kita bakal mundur gitu loh, bisa. Nah, ketika di upgrade bakal dapat shield juga teman-teman ya. Which is bagus banget untuk seorang defender, oke? Dan selanjutnya Unite move-nya ini Hydro Typhoon teman-teman ya. Jadi mirip Hydro Pump, cuma di sini dia bakal muter teman-teman, muter dengan ngasih efek damage yang sangat gila sih untuk seorang defender ya. Juga ngasih shield juga ini ketika kita make skill Hydro Typhoon ini ya. Udah gitu aja sih. Dan untuk health itemsnya nih, sorry teman-teman ya, untuk health itemsnya aku masih pakai ini aja teman-teman, Focus Band. Jadi ketika Pokemon drops to low HP, darahnya sekarat gitu ya, setiap 1 detik untuk 3 detik selanjutnya bakal recover 14% dari HP yang hilang teman-teman, oke? Dan juga nambahin special defense dan defense sebanyak 20 poin. Selanjutnya ada body barrier teman-teman. Nah, ini ketika pakai Unite move Pokemon kita atau Pokemon kita dan Pokemon di sekitar, ally Pokemon ya teman-teman, teman satu tim ya, yang punya lowest HP, yang punya darah terendah bakal dapat shield sebesar 40% dari maksimum HP mereka. Jadi ini kalau dikombinasiin sama Unite move-nya si Blastoise ya, which is yang sudah ngasih shield juga, ini malah makin tebel teman-teman ya. Jadi bagus banget buat team fight ya. Dan juga nambahin HP 600 poin ya di sini. Selanjutnya ada Muscle Band. Jadi ini ketika basic attack kena ke musuh, damage-nya bakalan bertambah dari 3% dari Pokemon Pokemon HP. Opposing Pokemon HP, jadi Pokemon musuh ya teman-teman ya. Ini juga nambah basic attack speed sebanyak 5% dan juga attack sebanyak 10 poin teman-teman.
Ini juga aku ngikutin example sets doang sih, Cok. Soalnya aku belum tahu banget gimana racikan-racikannya ya, teman-teman, karena defender juga aku mau fokus damage kok kayak kesannya nanti melenceng gitu ya kan. Ya jadi fokusin aja ke HP dan recovery shield dan lain-lain ya. Dan untuk itemnya ya atau trade-nya lah istilahnya kalau di game ini, aku bakal pakai eject button atau blink atau flicker atau di game lain tuh sebutannya ya. Jadi ya itu aja teman-teman untuk pembahasan Blastoise-nya. Sekarang kita bakal masuk ke gameplay-nya, oke? Okay? Let's go. Oke, teman-teman udah dapat match-nya ya. Langsung insta pick Blastoise ya. Oke, kita lihat timnya mana-mana aja nih. Kita langsung lock aja lah ya. Oke, jadi junglernya ada Zerora. Oh, Mamos Wine. Oke. Waduh, tank nih. Oke, boleh juga nih. Waduh, bakal tebel juga. Ada Venusaur juga. Venusaur itu brengjek banget. Aduh, lagi top tier tuh. Venusaur, Blastoise. Ganti Charizard. Oke. Ya, tak apa. Oke, udah mantap nih ya. Udah mantap nih timnya nih. Please, please menang. Please, tolong lah. Lagi nyari konten nih. Capek banget kalau record berkali-kali ya kan. Oke, jadi lawannya ini ada Cielgos, Cinderace, Charizard, Machamp, dan Pikachu. Tidak pakai Speedster nampaknya. Apa sih Cinderace-nya? Bakalan jadi yang jungle. Ada juga sih beberapa attacker yang jungle ya. Greninja juga bisa. Cinderace nggak pernah lihat sih. Jarang banget lihat Cinderace nge-jungle. Oke, teman-teman. Please, menang, please. Nggak ada yang nemenin nih. Nggak ada yang nemenin nih, bos. Charmander, yuk. Ambil aja nih. Defender tuh nggak seharusnya nih. Bantu nyolong aja nanti aku. Nah, nyolong ini nih. Ayo, hajar. Ini dulu. Woi, mundur. Sabar dong, bos. Bos Pikachu tuh kuat sekali early game-nya ya, tolonglah. Tuh, ambil itu aja tuh. Nah. Oke. Jangan, Pikachu serem banget, men. Apa? Early game-nya sakit sekali. Oke, kita sambil roaming ya. Aku juga nggak tahu apakah ada roamer di Pokemon Unite kayak EOV apa enggak. Nah, tuh ambil ini nih. Charmander ini nih. Bocil. Ambil aja. Iya, aku ambil aja deh ya. Nggak mau diambil nih. Ya udah, aku ambil aja lah ya. Maaf, permisi. Oke. Si Zerari nggak mau anu ngajar ya. False alarm anjir. Tolong. Zerora hajar nih semua nih. Habiskan. Ya kenapa nggak dimajuin? Ya Allah, takut banget. Alah. Ini tim udah mantap. Ya nggak abang-abang telat, Bang. Telat, Bang. Ngapain juga ngajar mereka di base-nya ya kan? Nggak bisa, Bang. Percuma, Bang. Lari aja bang. Mampus lah aku. Nolongin jungler lontong ya kan. Adeh. Nih ambil dulu nih. Jadikanlah dirimu. Jadikan dulu. Aduh, padahal tadi yang di awal tuh bisa loh men. Malah nunggu Pokemon yang lain balik ke base-nya. Permisi. Kayak first goal si Mamos Wine, mantap nih. Ini ambil dulu nih, bos. Sayang banget nih gak diambil, nah. Ya, keambil dong heal-nya. Mohon maaf nih. Oke, bentar. Ada Pikachu-nya. Bentar lagi aku harus rotate ke bawah. Aku rotate ke bawah gak ya? Semoga Zerar-nya inisiatif sendiri lah ya. Lagi susah juga nih, mohon maaf. Kemana, Uri? Kemana? Pikachu lontong kan? Lontong banget wih dia tuh kalau masih early game. Hajar. Nice. Oke, aku udah ada hydro pump.
Buset kan. Korbanin aja, Pak. Aku nih harusnya rotate ke bawah, cuma ya lo Charmander-nya nggak inisiatif lo. Ah. Lu dihajar dulu baru. Tar. Yah, mati. Mampus kan, ayo langsung nge-skor, bos. Blunder mereka, blunder. Ya, udah dapat dread. Nah, kita ambil Rotom deh. Ini. Ya, malah aku dorong ke anunya dong, salah. Nice. Ayo, ngapain. Weh, jungler, ayo hajar nih. Weh, lumayan nih, bos. Lumayan nih, bos. Diajar kemana ya? Mantap kan? Scoring aja. Nah, mantap, hancur. Ya, mati tapi akunya. Nggak apalah ya. Nice. Udah buset, 40-an nggak di-score. Oke, hajar tuh. Habis itu. Ya, di bawah juga jebol, tapi tolong. Jebol nggak sih? Oh, belum. Beli setengah. Aku balik ke atas lah ya. Ada Mamoswine juga. Ada Mamos. Oke. Okay. Eh, si Yanu, Cinderace nggak balik ke bawah. Bantuin Mamoswine. Oke, okay, dia udah balik. Curi-curi dulu ya kan. Oke, nice. Nah, kalau udah kayak gini tuh aku biasa muter-muter aja, teman-teman. Curi-curi jungle musuh ya kan, lumayan gitu loh. Mantap, udah ada. Bentar, sabar. Kita dorong, mampus nih, tapi di atas nganggur anjir. Mati kalian semua. Hajar dong, Pikadut. Iya, malah lari, zero orangnya. Hajar nih, habis. Mamam nih anda nih. Ya, mati. Hah? Kok dia mati? Eh, buset, dia kalah level ya kayaknya Zerora-nya ya. Iya nggak sih? Kata saja ada Rotom. Dreadnought udah diambil ya kan. Aduh. Rotom aja deh yuk. Ini backup. Nggak usah dilawan. Ambil ini dulu. Ambil ini dulu, bos. Udah dibawa, kasihan. Bawa aku terbang. Kita bikin sibuk dia. Pulang. Apa aku jagain atas aja ya? Gak usah lah ya. Charizard lagi sibuk juga. Udah aman ya? Oh, di atas ada dua. Enggak. Balik. Udah 50 lagi sih Cinder Ace-nya ya. Kok dia gak nge-skull? Oh, dia juga ke bawah. Oke. Okay. Oh, base yang kedua udah hancur. Sabar. Aduh, dua orang mati. Tinggal Charizard sama Mamoswine. Mamoswine-nya mati. Enggak deh, enggak bisa. Telat saya. Mohon maaf. Jagain atas tuh ya. Bentar. Woi, si lontong. Ya, gak dapet. Beli ini aja deh. Lagi war di bawah. Tapi di atas juga ada cari dude-nya. Aku juga kalau lagi kalah level, bos. Come on, bro. Let's go, bro. Wah, rame bos. Ngapain anda? Wah, buset. Yo, tipu saya.
Oke, udah dapat red now. Duh, kayaknya busuk kali ya aku main. No, kenapa enggak? No. Duh. Ya enggak apa kalau ambil satu tukaran. Dapat red now juga. Kita enggak usah ngejap plus lah ya, ngapain juga. Jagain aja. Ah, nih. Sabar. Jagain aja. Jangan dihajar ya. Wih, apa nih? Nisiat ini nggak mau dianu. Bos, ulti saya, bos. Yah, kena apinya siapa tuh? Apinya Charizard deh kayaknya. Blunder nggak nih ya? Nggak usah mamosoin. Udah biarin aja tuh. Zapdosnya mah. Udah nggak usah Zapdos. Blunder loh itu tipi kacu. Gampang banget nge-steal anjir. Awas sampai kecuri ya, awas aja dirimu ya. Oke, nice, kita dapat Zapdosnya. Ajar bos. Udah, anu pentokin aja men. Apalagi? Gak pakai ini juga kok, gak pakai cooldown juga kok. Ajar aja, nggak usah dilawan, ngeskor, ya mati juga dia. Cinderace-nya 50 ditabung dong, jangan ditabung dong Zeyeng. Nah, mati habis itu nggak apa-apa, yang penting kita udah scoring banyak bos. Yang penting sudah scoring, tinggal 15 detik lagi. Sempet nggak ya? Sempet lah. Ya kan. Ejek button kok pakai lari terus anjir. Oke, okay, let's see. Iya, yeah, kita menang loh, teman-teman. Nice. Mantap lah. Mantap ya kan, Blastoise ya kan? Yang paling rendah sendiri dong. Oh enggak, Mamoswine-nya masih paling rendah. Ya enggak apa, yang penting menang ya kan, teman-teman. Scoring-ku, ya, segitu-gitu aja sih. Tapi bagus lah, jungler sama Cinderace-nya mantap kali. Anunya. Apa namanya? Scoring-nya, aduh susah banget. Oke, teman-teman, itu dia tadi gameplay Blastoise-nya ya. Aku harap kalian suka sama gameplay-nya. Kalau kalian punya kritik dan saran, monggo silahkan tuliskan di komentar. Atau misalnya kalian kalau mau mabar, boleh banget. Ini, at ID-ku ya, teman-teman. Itu udah kelihatan di situ. Biasanya aku mabar pas live stream ya, teman-teman ya. Jadi, make sure kalian subscribe channel Oreo Boy biar nggak ketinggalan info update the live stream dan lain-lain. Atau bisa follow di Instagramku juga, at oreoboy_idv ya, oke? Okay? Dan ya teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu videonya. I'll see you again on the next video, oke? Okay? Bye-bye and have a nice day!